nggak tahu siapa gua. Itu ya, intinya bintang 3. Setelah saya kejar-kejar lagi, baru dia bilang anak bintang 3. Nah, kami ke kantor polisi pun juga nggak dilayanin di subsektor terminal 2, karena yang masuk mereka berdua. Setelah sopir saya memberitahu, itu anggota DPR, barulah yang orang polisi itu keluar, maaf pak, saya nggak bisa terima bapak karena ruangannya kecil, takut berantem. Ya nggak apa-apa, saya di luar saja, saya bilang. Nah, waktu diantara sampai ke tempat bagasi, dia nyuruh orang itu, ada David namanya, itu namanya katanya protokol bandara, yaitu David, katanya protokol bandara, ternyata Intel Kodim ya. Dia nyuruh urus ini, kemudian cari tahu siapa dia. Kemudian catat nomor mobilnya, cari tahu rumahnya di mana, lapor ke saya kan nanti mau ke kantor polisi bu, saya bilang seperti itu. Nah, David pun tadinya hendak berhadapan-hadapan dengan saya ini, tapi David akhirnya mungkin karena dia tentara, dia juga tahu, dia nanya ada apa bang, nggak ada apa-apa, ini ibunya kurang pas, saya bilang begitu. Nah, saat di setelah saya tahu anggota DPR begitu keluar dari rumah dari ruangan, dia juga bilang, awas lu, gue kenal sama ketum-ketum, ya. Kemudian dia juga kenal sama petinggi-petinggi. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Belum, saya taunya begitu di dekat ruangan, sopir saya kan ngedengar omongan dia, katanya dia juga dekat sama Ibu Megawati. Nah, kemudian awas lu, kenal lu. Kemudian dia bilang lagi, saya akan hancur nama lu, dia bilang. Ya, iya kan nanti kita di kantor polisi, saya bilang seperti itu ya. Jadi intinya ini luar biasa lah. Saya di depan umum ya di teriak-teriakin begitu dari lorong sampai ke ini. Karena mungkin saya terimalah, memang namanya kan mungkin dia tidak tahu kita ini apa anggota DPR waktu itu. Tapi seandainya terhadap rakyat sekalipun juga kan sebenarnya nggak boleh. Nah, begitu dia tahu kita anggota DPR, malah dia ngomong seperti itu. Ya, saya mohon kepada Pak, tadinya saya tidak mau mempermasalahkan ke publik karena kan sudah buat laporan polisi. Tapi karena sudah jadi viral begini, ya saya mohon kepada Pak Danpuspom untuk bisa menyelesaikan, cari tahulah ya. Apakah dia itu istrinya Jenderal Bintang 1? Kalau bukan istrinya, ya seandainya istrinya pun apa ia berhak nyuruh-nyuruh protokol TNI untuk seperti layaknya orang suruhan dia lah. Kemudian seperti semuanya bisa dia atur dan suruh.